Hai, kita lanjut ya. Apa yang sering Anda lihat kalau orang bermain golf di driving range? Latihan mukul atau latihan bungkuk? Latihan mukul. Oke, sekarang kalau latihan mukul, banyakkan mukul apa banyakkan bungkuk? Banyakkan mukul. Terlihat aja. Ternyata banyakkan bungkuk. Terus kalau banyakkan bungkuk, lebih capek mana? Mukulnya apa bungkuknya? Pasti bungkuknya. Ya kan? Nah, gimana caranya buat latihan golf jadi nyaman sehingga enjoy, nggak kecapean, belum-belum udah pegel pinggang. Ya, yaitu menghindari bungkuk. Nggak percaya kita banyak bungkuknya itu. Kalau kita punya 100 bola, ya, bungkuknya pasti minimal 100. Belum lagi kalau kita sering menaruh sticknya. Ya, dari golf club kita keluarin, taruh di bawah, diambil lagi, taruh di bawah, kadang diambil lagi, bungkuk-bungkuk lagi. Ya, itu juga bisa dihindari, gak usah bungkuk. Oke. So I'll show you. Umumnya orang kayak Ibiana lakukan ya. Kita hitung bungkuknya dia ya. Apa itu jadi momen golf? Rekit wae, kata Ustaz Evi Effendi. Enggak kan? Nah, kita bisa hindari bungkuknya itu dengan cara berlatih bagaimana cara mengangkat stick tanpa membungkuk dan bagaimana cara menaruh bola tanpa membungkuk. Ya. Caranya menggunakan kaki menjepit bola di antara tee ya. Pakai sticknya, kemudian jepit pakai kaki kiri, jepit di antara situ dan angkat, taruh. Semudah itu. Oke, saya kasih lihat ya. Anda lalu berpikir, oke okay, itu kalau latihan driver atau pakai wood, baru latihan ya, kadang latihan wood juga pakai tee. Bagaimana kalau pakai iron? Pakai tee nggak? Kadang pakai tee kan? Lalu bisa nggak pakai cara saya tadi biar nggak bungkuk?
Sama gayanya, saya tunjukin. It's matter of practice. Kalau Anda mencoba, ya sering, akhirnya pasti bisa. Dan pasti setelah itu Anda akan merasakan bahwa ternyata tanpa membungkuk nggak pinggang pegel. Kalau yang baru latihan golf kayaknya, aduh, kayaknya pinggang pegel ya golf itu. Bukan, ternyata bukan karena swing ya. Swing sedikit lah pinggangnya, tapi karena banyak bungkuk-bungkuknya. Terus bungkuknya untuk ngapain? Lebih baik bungkuknya, aduh, goyang. Lebih baik bungkuknya dipakai untuk ruku lagi sholat. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.